Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ade Kasani. Selamat sore, salam kopi hitam, pahit tanpa gula. Oke, untuk konten kali ini, saya akan membahas pemberian topping ada tanaman minum, terutama yang saya utamakan untuk tanaman di bawah tiga bulan pemberian topeng berupa serbuk kokopit yang sudah terfermentasi kurang lebih 30 hari karena konon dipercaya kokopit itu mengandung satu sat atau satu tumbuhan atau bakteri atau apa saya tidak tahu yaitu zat tanin dimana zat tanin itu menyebabkan tanaman menjadi kecil sehingga kita perlu proses fermentasi zat tanin itu sendiri Oke, langsung saja kita ke lahan. Tidak usah berlama-lama. ini sudah saya siapkan kokopit ini ini sudah saya kasih tadi ini berumur sekitar kalau tidak salah 10 hari ya bang. 10 hari <tuh> ini ada yang rusak tadi nah dimakan ayam tuh oke lah tapi secara keseluruhan oke okay lah hmm, seperti ini. ini sudah tak kasih sebagian ini ada yang sudah ada yang belum pelan-pelan dikasih topping kopit-kopit tujuannya itu dikasih tahu kopi topping kokopi terutama untuk cuaca panas seperti ini selain mampu memberikan asupan unsur kalium karena kokopit ini berasal dari sabut kelapa dimana mengandung kalium yang cukup tinggi juga mampu menahan paparan sinar mati terhadap media agar med menjaga ke kelembaban media agar media tidak terlalu panas sehingga suhu di bawahnya panas biasanya kalau suhu di bawahnya panas terlalu panas dan tidak ada sirkulasi udara biasanya itu menyebabkan patah pinggang lalu biasanya kalau biasanya yang dikenal teman-teman itu patah pinggang nah, terutama bagi saya yang paling wajib itu saya kasih topping nih yang umur segini tuh saya kasih topping untuk menahan panas karena sifat kokopit ini adem sifat kokopit ini deh nanti saya kasih semua ini. Tuh. Tidak mudah patah pinggang. Salah satu upaya saya untuk mencegah tanaman itu patah pinggang. Tuh ada yang nah, mau narik perhatian tuh. Seperti ini bahannya mudah, murah, gampang didapat. Kalau di di dalam biasanya kebanyakan petani itu disebutnya sebagai mulsa. Dimana kegunaan mulsa ini menjaga kelembaban tanah, kemudian kedua untuk meminimalisir pertumbuhan gulma, ketiga untuk menjaga struktur dan tekstur tanah. Kalau biasanya yang umum digunakan itu plastik hitam merah. Yang hitam di bawah, yang perak di atas dengan tujuan kalau perak yang ada di atas itu memantulkan cahaya matahari, sehingga panas yang ditimbulkan itu maksimal mengenai tanaman itu sendiri. Kalau ada, ada sebagian yang memberikan toppingnya itu berupa koko chip atau koko blok juga bagus tidak apa-apa. Nah, kalau saya itu koko blok pertama, kalau beli harganya mahal, kalau buat sendiri tidak punya alatnya, kalau koko pit harganya murah, satu sak. 25 kilo kalau di sini di Kudus Jateng, itu harganya cuma 15.000 kemudian saya fermentasi satu bulan jadi seperti itu tidak semua sih paling ini yang saya kasih tanaman masih kecil-kecil kalau -kecil. ya Agak mau layak ya, kalau tanaman saya agak gede-gede ini sudah lanjut. Ini itulah cara saya untuk memberikan topping, <tuh> karena sifat dari kokopit ini mampu mampu menahan air lebih lama jadi kalau kokopit digunakan untuk campuran media itu biasanya medianya itu kurang poros itu jadi saran saya kalau menggunakan kokopit untuk campuran media itu sedikit saja jangan terlalu banyak karena sifatnya ini mengikat air terlalu lama seperti itu suara ayam ini nanti dikasih semua ini oh, nunggu waktunya saja ini bagus-bagus umur 3 bulan ini panjang petangnya panjang saya luruskan Kalau ini mah wajib menurut saya kasih tuh karena faktor dari patah pinggang sendiri itu ketika terjadi penguapan yang sangat panas suhu yang sangat panas kemudian media terlalu kering dan panas juga sehingga tanaman tidak mampu untuk menahan panasnya sehingga dia patah pinggang. Tuh, saya tutup ini karena supaya meminimalisir paparan sinar matahari. Karena ini masih kecil menurut saya. Biasanya nanti kalau sudah daun empat full baru berani full sun. Oke. Okay. Inilah cara saya. Caranya pemula. Apabila ada saran, kritik, masukan atau apa, Ini rencana mau saya bikin pendek-pendek tuh. Karena sudah punya yang panjang-panjang nih, termasuk panjang. Ini termasuk panjang-panjang. Ini -panjang. panjang. Tuh panjang. Mau bikin yang pendek. Oke, sekian dulu. Video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.